Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, buat teman-teman yang sedang cari mobil second berkualitas dan pastinya sudah siap pakai dengan berbagai macam perlindungan, kali ini kita datang ke dealer yang tepat teman-teman. Main lagi ke Tira Auto. Banyak stok-stok yang baru datang. Spesial ya. Menyambut tinggal 3 bulan lagi mau masuk lebaran ya Pak ya. Siap. Siap, banyak banget pilihan teman-teman. Dan sekarang seperti biasa kita ditemani oleh pemilik langsung dari showroomnya. Ketemu lagi bareng Bapak Ivan, apa kabar Pak? Sehat selalu Om Andre. Semangat selalu ya Pak ya. Semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman sehat, rezekinya lancar. Amin. Biar bisa beli mobil di sini ya Pak ya. Ya Om Andre. Mampir aja ke showroom teman-teman. Ya. Di sini banyak pilihan, perihal jadi atau enggak jadi urusan belakangan, ya Pak ya. Belakangan. Betul. Tira Auto, alamat lengkapnya di mana Pak? Tira Auto di Jalan Raya Imam Bonjol nomor 80 Karawaci Tangerang. Teman-teman buka aja di Google Map. Tira Auto udah langsung nyampe ke depan showroom. Betul sekali teman-teman, bisa ketemu langsung Pak Ivan, bisa. Mas Andri, bisa ataupun juga teman-teman lain dari tim Tira Auto ya Pak ya. Ya, nanti WA aja, WA Ivan di 0812-8047-0852. Oke, nomor telepon Mas Andri kita simpan di atas video juga ya Pak. Siap. Ya. Siap, jadi mau hubungin Pak Ivan langsung boleh, boleh. Mas Andri juga boleh, sama boleh. Aja ya sama Pak ya. Sama aja, adik sendiri. Betul teman-teman, ataupun teman-teman datang ke showroom buka setiap hari ya Pak ya. Buka setiap hari Om Andre, dari jam 9 sampai jam 5 sore. Kalau melewat dari jam 5 sore, WA aja janjian. Siap. Janjian dulu aja, pulang kerja pun bisa dibantu ya, bisa, Pak ya? Bisa, bisa. Oke. Nah, yang menarik nih, karena mungkin nggak semua orang mobilnya seperti di Tira Auto, teman-teman. Ya. Nah, kan Tira Auto juga sejarahnya lumayan panjang ya, Pak ya? Sudah berapa tahun nih di dunia jual beli mobil nih, yang belum tahu? Ya, dari zaman papi muda dulu ya, 20 tahunan ya, Om Andre. 20 tahunan 20 ya, Pak tahunan. Ya? Dan konsistensi yang dijaga showroom Tira Auto itu seperti apa nih, Pak, yang belum ya, tahu? Ya, Tira Auto itu pasti kita jual unit yang nggak bekas kena, apalagi bekas tabrak kita nggak beli. Penting terus gitu. Bekas banjir itu kita langsung skip. Betul. Nggak kita beli walaupun murah. Oke. Okay. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di lapangan takut-takut beli mobil takut bekas accident atau bekas banjir, nggak usah khawatir, mobil di sini dipastiin nggak dari dua kondisi tersebut. Iya. Yeah. Karena memang dari dulu prinsip kita dagang kita mau jangka panjang sampai dengan teman-teman selesai kreditnya, sampai teman-teman nanti tuker upgrade ataupun suatu saat nanti butuh uangnya untuk kebutuhan yang lain, itu kita masih bisa tanggung jawab. Siap teman-teman, jadi banyak banget langganan-langganan yang udah bolak-balik ke Tira Auto, beli lagi juga banyak alhamdulillah banyak, ya Pak ya. Banyak. Betul, nah teman-teman mungkin bisa hubungin Pak Ivan aja, mau beli cash, kredit, tuker tambah, aman semua ya. Aman, buat teman-teman cash, kredit, dan buat pakai di dalam kota atau di luar kota, apalagi mau lebaran, nanti ada yang mau bawa pulang mudik. Kita punya call center Tira Auto 24 jam Om Andre. 24 jam. Jadi kalau misalkan ban kempes, akinya tekor, kunci ketinggalan di dalam mobil atau mobil kenapa-napa di jalan, kita kirimin mekanik. Siap. Sampai dengan kondisi terakhir harus kirim towing. Towing juga gratis selama 24 jam di seluruh Indonesia. Mantap teman-teman. Jadi ada selalu khusus, terlindungi ya. Iya, khusus call center Tira Auto 24 jam namanya. Luar biasa teman-teman. Ya. Tapi selain itu garansi tetap ada dong ya. Garansi tetap ada. Jadi untuk 1 bulan pertama yang biasanya teman-teman ini beli mobil, iya, setelah beli dandan, jajan, itu nggak ada di Tira Auto. Nggak ada teman-teman. Nggak ada. Jadi kalau misalkan teman-teman 1 bulan pertama kaki-kaki nggak enak, mesin nggak enak, itu semua garansi kita, semua part. Full part dari semua mobil, teman-teman. Jadi nggak khawatir lagi. Ya, apapun yang ke teman-teman rasain, kalau nggak enak, datang aja. Iya, benar, Om Andre. Siap, luar biasa, teman-teman. Ada berapa mobil nih, Pak? Kurang lebih 60-an, tapi terserah Om Andre mau bikin berapa part nih. Apa satu, apa dibelah dua? Kita bikin dua aja kali ya. Bikin dua aja, tapi sebelum kita bahas showroom utama dan yang kanan, yeah, kita kasih lihat dulu tuh. Oh. Ada mobil yang unik banget nih di showroom boleh ini. Rata-rata di showroom yang paling kiri itu mobil yang baru datang ya, Pak ya? Yang di sini baru datang. Ada apa aja nih kira-kira nanti? Ada HR-V, Brio, Ayla, City, Yaris, terus ada Kijang, Kijang Diesel, banyak deh. Dan yang spesial ada Katana. Ada Katana. Ini Katana tahun 2002. Ya. 2002 udah siap jalan, udah nggak ada PR apa-apa. Kekurangannya cuma tinggal
beresin mesin sedikit karena asapnya ada putih. Betul. Tapi katanya gak usah khawatir, ini murah banget. Berapa tuh pak? Ya paling beresin gitu 1 jutaan lah. Mantap, udah rapi ya? Udah rapi. Kisaran harga berapa nih katanya? Kalau ini udah jadi ya Manre, ban, velg, dalam apa semuanya udah rapi. Iya. Ini dijual 49 juta nego Manre. 49 juta nego ya. Tahun 2002. Oke, 2002. Kemudian di sana juga ada katana ya. Yang di belakang ya? Ada katana yang bahan. Ya? Mau lihat juga yuk. Boleh, bahan. Boleh. Nah, ini bahannya kayak gini. Nah, nanti kita akan bahas nih. Juga nih. Ini bahan. Iya. Bahannya ini saya jual murah aja. 29 juta aja Om Andre. Mulai dari 29 juta ya. 29 juta bawa katana deh udah. Luar biasa teman-teman. Tahun 97 ya. Kekurangannya enggak ini bangkunya enggak ada, ban serepnya enggak ada, makanya saya jual murah aja. Mantap. Tapi kita ke showroom utama dulu. Boleh, ya. Yuk. Oke, kemudian nanti juga ada BMW yang harga di bawah 50 katanya ya. Benar, BMW-nya cuma 45 juta warna merah. 45 juta mungkin teman-teman. Mungkin di video part 2 kali ya. Betul. Kalau teman-teman yang mau kredit rata-rata yang luar Jakarta bisa, Pak? Yang luar Jakarta bisa Om Andre, tapi upayakan bahwa kreditnya tersebut pernah di leasing tersebut, contoh pernah kredit mobil di BCA, di Adira, atau CIMB Niaga, atau Kelipan. Jadi kita tinggal repeat order aja. Betul, itu lebih mudah lagi lebih prosesnya mudah. Ya. Oke, kita akan bahas tuntas semuanya, termasuk ya. Showroom yang di kanan. Mulai dari Honda Brio, Pak. Brio, nah ini Brio RS. RS CVT warna kuning, kilometer 40.000, satu tangan dari baru, pajak bulan 3, alamatnya Jakarta Utara. Iya. Ini Om Andre, saya kasih harga kreditnya ini 185 juta aja. 185 juta ya? Iya. Datang ke sini masih bisa dinego ya Pak ya? Udah, mampir aja deh. Mampir aja ke showroom sambil ngopi ya teman-teman. Sambil ngopi. Ini untuk total DP-nya Om Andre, ini cukup di angka 28 juta aja. Iya. Angsurannya 6 tahun 4,1. Oke, dengan total bayar DP 28 juta, ya. Angsurannya 4.100. 4.100. Selama 6 tahun. Selama 6 tahun, teman-teman. Ya. Nah, dengan DP yang nggak terlalu minim seperti itu, proses kredit relatif lebih mudah ya, Pak ya. Benar. Sebenarnya kalau teman-teman mau DP lebih minim di sini bisa. Bisa, bisa. Cuman proses yang lebih mudahnya enaknya DP segitu ya, Pak. Benar. Ya. Oke, pajak per tahun berapa, Pak? Kurang lebih ini 3 jutaan, Om Andre. 3 jutaan ya. 3 jutaan. Oke, cek mobilnya. Ya. Yang paling penting cocok, harga nego ya, Pak ya. Nego. Siap, kita lanjut, teman-teman. Boleh. Ada Toyota Rush, Pak. Nah, ini Rush. Ini Rush TRD, ini yang manual atau matic ya? Oh, ini manual. Manual. Ini Rush TRD manual 2019, Om Andre. Iya. Kilometernya 40 ribuan juga. 40 ribuan. Satu tangan dari baru, alamatnya Tangerang Kabupaten, pajaknya panjang bulan 2 2024. Satu tahun lagi, teman-teman. Satu tahun lagi. Oke. Ini saya kasih buat teman-teman, cukup di harga OTR-nya ini di 220 juta, Om Andre. 220 juta. 220 juta. Nego sampai jadi, teman-teman. Nego sampai jadi. Oke, DP-nya berapa, Pak? Ini DP-nya cukup di angka 30 juta. Iya. Angsurannya 5,8, 5 tahun, Om Andre. 5 tahun, teman-teman. Iya. Pajaknya tadi panjang sampai 2024. Pajak per tahun berapa, Pak? 4 juta loh, Om Andre. 4 jutaan, 4 juta. Ya? Oke, dan ingat, mobil di sini semuanya siap pakai. Siap pakai. 1 bulan pertama full garansi, garansi ya. Teman-teman bisa booking fee dulu minimal berapa, Pak? Ya, booking fee boleh 1 juta, 2 juta, 5 juta, terserah teman-teman aja. Fleksibel ya. Ya. Rata-rata berapa hari sih prosesnya, Pak? 3 hari kerja. 3 hari kerja, ya. Sudah ada keputusan ya, Pak? Udah. Ya? Kalau datanya bagus, repeat order, one day service. One day service, teman-teman. Tergantung ya. Data dari konsumen ya, Pak? Benar. Ya? Oke, lanjut. Ayo, teman-teman. Ya. Ini ada mobil antik banget nah, nih. Nah, ini antik banget. Ini mobil bagus banget, teman-teman. Kalau yang nyari mobil CR-V, keliling dulu cari yang lebih muda nggak masalah. Iya. Tapi untuk yang kali ini CR-V ini memang simpenan. Lihat lampu-lampunya masih pada putih, bening. Ini masih orisinil, ini orisinil. Kilometer baru jalan 60.000. Baru jalan 60.000. 60.000. Asli, teman-teman. Asli. Oke, harganya berapa, Pak? Ini saya kasih 165, Om Andre. 165, teman-teman. 165. Tapi bicara kondisi antik loh, teman-teman. Luar biasa. Betul. Nggak ketemu lagi yang kayak gini. Iya, betul sekali. DP-nya berapa, Pak? Ini DP 30 juta aja, Om Andre. Iya. Angsurannya 4,6, 4 tahun aja. 4 tahun ya? Iya. Mungkin di luar sana banyak CR-V tahun segini, teman-teman. Ya. Tapi bicara kondisi yang seger, teman-teman ya. Bisa cek langsung aja ya. Benar. Perihal harga, nego sampai jadi, teman-teman. Ini simpenan papi. Simpenan papi ya. Pajak per tahun berapa, Pak? 4 jutaan, Om Andre. 4 jutaan 4 ya? 4 jutaan. Oke, sebelum nanti ke showroom kedua, kita masuk dulu yuk, Pak. Boleh. Ayo, ya. Teman-teman. Nah, di belakangnya ada Nissan Evalia, Pak. Evalia.
Tahun berapa, Pak? Ini Evalia tahun 2012. Tipenya yang XV, tipe tingginya. Engine start dan keyless. Betul. Ada TV tengah, juga ada kamera belakang asli. Oke. Okay. Ini saya kasih OTR-nya 95 juta aja OTR-nya, Om Andre. Untuk tipe XV loh XV. Ya, Pak ya. Kilometernya nah, berapa ini? Kilometernya 140.000. 140.000. Ya. Siap. Yang mau kredit nih, Pak? Kredit. Ini DP-nya cukup di angka 30 juta. Iya. Ini DP agak tinggi, Om Andre. Tapi angsurannya nggak berasa, 2,5 4 tahun. 2.500.000 ya. Itu pun selama 4 tahun 4 ya. 4 tahun aja 2,5. Oke, sekali lagi ini tipe XV sudah paling lengkap, teman-teman. Benar. Pajak per tahunnya berapa, Pak? Pajak per tahunnya ini 2 jutaan kelihat nggak nyampe 3 juta kayaknya, Man Re. Nggak sampai 3 nggak juta nyampe, ya. Iya. Dan kalau saya boleh ngasih saran, karena sebentar lagi mau lebaran, biasanya harga mobil naik ya, Pak ya? Iya. Nah, belinya dari sekarang, selagi harga benar. Mobilnya masih bagus-bagus, teman-teman. Betul. Kita lanjut boleh, Pak? Boleh, yuk. Honda HR-V. Ini HR-V Special Edition 2018, Om Andre. 2018. Pemakaian 19, tapi saya sebutnya 18 karena kita mau jadi pedagang yang jujur aja. Sesuai dengan tahun lahirnya, Pak. Tahun lahirnya pembuatan. Betul. Kilometernya berapa, Pak? 50.000, pajaknya panjang, Om Andre. Ini bulan 2 2024 lagi. Sampai tahun depan, teman-teman. Sampai tahun depan. Oke. Harganya berapa, Pak? Ini saya kasih OTR-nya cukup di 290 aja, Om Andre. 290 juta. 290. Dengan tipe Special Edition. Special Edition, benar. Tipe paling tinggi untuk yang mesin 1500cc ya. Benar. Oke, DP-nya berapa, Pak? Ini DP-nya cukup di angka 38 juta, Mandre. 38 juta, ya. Oke. 5 tahunnya 7 juta. 5 tahunnya di angka 7 juta. Ya. Kalau mau tukar tambah pakai mobil lama nggak masalah, boleh, bawa boleh. Aja. Bawa aja. Mau di setting angsuran di 5 juta atau 4 juta, bisa. Nanti dihitungin ya, Pak ya. Bisa, bisa. Pajak berapaan, Pak? 4 jutaan, Om Andre. 4 jutaan ya. Hampir 5 lah kalau ini. Mantap, teman-teman. Kita mantap. Lanjut lagi. Ayo, ada Sienta. Mobil 3 baris nih. Toyota ini Sienta. Ini Sienta G-Matic putih 2018, masih muda banget, Om Andre. 2018 ya, Pak ya. Kilometernya 60.000. 60.000, interior masih ori semua, teman-teman. Masih orisinil semua. Oke. Okay. Terus buat teman-teman ini saya kasih harganya murah deh, 180 juta aja OTR-nya, Om Andre. 180 juta ya. 180 juta. Nego sampai jadi, nego teman-teman. Sampai jadi. DP angsurannya berapa, DP-nya Pak? DP-nya 30 juta, Om Andre. Iya. Angsurannya 4,3 5 tahun. 4.300.000 itu selama 5 tahun, ya. Oke, pajaknya berapaan, Pak? Kurang lebih 4 jutaan. Kurang lebih 4 ya. Jutaan ya. Oke, mobil irit, nyaman, cek aja sepuasnya, Pak ya. Mantap. Oke, lanjut ayo teman-teman. Banyak CRV ya, Pak? CRV ada 3 unit CRV turbo. Ada 3 unit, tonton ya. Sampai selesai, teman-teman. Sampai selesai. Iya, yang pertama ini tahun berapa, Pak? Ini 2018, sorry. NIC-nya 2017, pemakaian 2018. Betul. Pajaknya bulan 1, 2024. Oke, sampai tahun depan, sampai teman-teman. Tahun depan. Siap, kilometernya berapa, ini Pak? Ini kilometernya 90.000, Om Andre. 90.000. Tipe Prestige ya, Pak ya? Tipe Prestige, jok kulit, velg dan lampu LED, velg, terus sama sunroof. Panoramik. Okay, panoramik sunroof ya. Teman-teman. Kondisi masih full ori ya, Pak ya? Full ori. Oke, okay, harganya berapa ini, Pak? Ini saya kasih buat teman-teman cukup di 385 aja, Om Andre. Sudah di bawah 400. Di bawah 400. 385 datang ke sini coba dinego aja, teman-teman. Siap. Yang mau kredit DP berapa, Pak? Ini DP-nya cukup di 30 juta, Om Andre. 30 juta? Ya. Oke. Okay. Angsurannya 10,5 4 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 10,5 5 tahun DP-nya 30 juta aja. DP-nya 30 juta aja. 30 juta. Punya CRV tipenya Prestige ya, Pak ya. Ya, kalau mau angsuran lebih turun nanti naikin DP-nya. Naikin DP-nya. Siap. Datang langsung ke showroom sambil ngobrol-ngobrol, teman-teman. Ya. Oke, kita ke belakang. Nah, di sini ada Honda Mobilio. Tahun berapa, Pak? Ini Mobilio e-CVT 2014, kilometernya baru jalan 37.000, Om Andre. Ini masih orisinil. Masih rendah, kilometernya 37.000, teman-teman. Ya. Ini sarung jok, sebenarnya bisa sarung. Dibuka ya, Pak ya? Bisa dilepas, baru lagi mobilnya. Baru lagi, ya, teman-teman. Harganya berapa ini, Pak? Ini saya kasih teman-teman 142 OTR-nya, Om Andre. 142 juta dengan ya. Kilometer 37.000 ya. Betul, pajaknya juga baru kita bayarin ini bulan 1. Iya. 2024 jatuh temponya. Sampai tahun depan, teman-teman. Ya. Dan harga masih bisa dinego, teman-teman. Mampir aja. Betul. DP-nya berapa, Pak? DP-nya 20 juta, angsuran 4,4 4 tahun. 4.400.000 ya. Selama 4 tahun ya, betul, Pak ya. Betul, Om Andre. Oke, pajak berapaan kalau Mobilio, Pak? 3,5 lah. 3.500.000 ya, teman-teman. Mobil irit?
Barang barunya nggak ada dan tenaganya juga enak ya Pak ya? Tenaganya enak. Luar biasa. Kita lanjut. Siap. City car yang super nyaman nih. Baleno. Baleno. Ini Baleno hatchback 2018 manual. Manual. Manual, Baleno 1400 manual. 1400 cc. Mirip sama dengan R3. Bener. Oke, kilometernya berapa ini Pak? Ini kilometernya 60 ribuan Om Andre. 60 ribuan. Ya. Berapa sekarang harganya Pak? Ini OTR-nya 155 aja deh. 155 ya. Bawa pulang teman-teman. Bawa pulang. DP 155. Berapa Pak? Ini DP-nya cukup di angka DP-nya 25 juta Om Andre. Iya. Angsurannya 4 juta 5 tahun. 4 juta selama 5 tahun. Dapat Baleno manual 2018, muda. Kalau yang ngincar nyaman, teman-teman coba test drive dulu aja teman-teman ya. Karena ini mobil terkenal nyaman di kelasnya. Dan benar. Yang paling penting irit ya Pak ya. Irit banget. Oke, kita ke belakang ya. Nah, di sini ada si keren nih, City. Honda City. Ini City RS manual 2012. Ini pun sama, antik juga nih, kilometer baru 50.000 aman Re. 50.000, tahun 2012. 2012, antik banget teman-teman. Manual. Ini masih Orion Pak? Orion. Orion semua ya. Oke, harganya berapa ini? Ini saya kasih buat teman-teman OTR-nya 145. 145 juta ya. Boleh bawa pulang ya. Bawa pulang. Dengan kilometer 50.000 asli ya teman-teman. DP-nya berapa Pak? DP-nya 20 juta aja Om Andre. Iya. Angsuran 4,3 4 tahun. 4 tahun. DP bayar ya. 20 jutaan bawa pulang. Bawa pulang City. City. Pajaknya ini sekitar 3 juta 3 mungkin jutaan ya. 3 jutaan lah ya. Mantap teman-teman. Nah, ini ada Cortez. Nah, ya ini mobil enak nyaman nih. Sekelas dengan Innova. Bahkan bener. Mungkin lebih enak juga, tapi murah ya Pak ya? Iya. Tahun berapa Pak? 2021 Om Andre. Baru setahunan pakai. Baru setahun. Kilometer berapa Pak? 14.000. Seperti baru 14.000. Masih garansi baru. Dealer ya Pak ya? Benar. Oke, ini harganya berapa Pak? Ini saya kasih OTR-nya 198 aja. 198 bawa ya. Pulang teman-teman. Benar. DP berapa Pak? Ini DP-nya cukup di angka 20 juta aja Om Andre. Iya. Angsurannya 5,4 5 tahun. 5.400 selama 5 tahun, 5 tahun ya. Ini yang lux ya Om Andre, yang Captain Seat dan yang tadi Om Andre bilang ini yang udah MMC. Iya, yang sudah barunya ya, Pak sudah ya. Sudah barunya. Dan mesinnya 1500 cc pakai turbo ya, Pak ya. Iya, jadi teman-teman yang mau beli baru ini mampir aja ke sini, ada yang baru tapi second. Tuh, tapi harganya udah turun jauh udah ya, Pak turun ya. Turun jauh. Siap, kita lewat sini kayaknya masih boleh. Bisa deh. Ada Suzuki R3 Pak. Ini Honda Jazz dulu dong. Oh sorry, kelewatan. Honda Jazz nih. Ini Honda Jazz. Tahun berapa Pak? Ini Honda Jazz S manual 2017 Om Andre. 2017 ya? Yeah. Oke, kilometernya berapa Pak? Ini kilometer baru jalan 21.000. Wah baru 21.000? Ini belum ada cat ulang full. Cat full ori semua ya? Full ori semua. Interior juga masih wangi, masih ori teman-teman. Semua masih bawa baru. Harganya Pak? Ini saya kasih OTR-nya 220 juta Om Andre. Bicara kilometer di 20.000. 20.000. Mantap teman-teman. DP berapa Pak? Ini DP-nya cukup di 30 juta. Iya. Angsurannya 4,9. 4.900. 5 tahun. Selama 5 tahun 5 ya. Tahun. Oke, kilometer rendah. Ya. Mobil cat masih ori, interior juga masih rapi ya Pak ya. Kayak baru. Pajaknya berapaan Pak? Kurang lebih 4 jutaan Om Andre. 4 jutaan ya. 4 jutaan. Yang nyari Jazz di dealer baru barangnya udah nggak ada. Iya. Ini barangnya seperti baru ya Pak ya. Kayak baru. Oke, kita ke belakang R3 nih. Ini R3 GL manual 2017 apa 16 ya sebentar. Anggaplah ini 17. 17. Sudah 17. Model facelift ya. Facelift. Oke, kilometernya berapa Pak? 60.000 Om Andre. 60.000 teman-teman. Mobil yang terkenal nyaman banget, irit. Irit. Harganya berapa Pak? Ini harganya saya kasih buat teman-teman 148 aja. 148 ya. Nego sampai jadi nego teman-teman. Sampai jadi. DP-nya cukup di angka 18 juta nih Om Andre. Iya. Angsurannya 3,8 5 tahun. 5 tahun teman-teman. DP ya. 18 juta dimaksimalin sampai di approve bawa pulang ya Pak ya. Bawa pulang. Pajak per tahun ini sekitar 3 jutaan. 3 jutaan, 3 jutaan ya. Ya. Selain yang ini warna apa sih namanya Pak? Ini warnanya coklat. Coklat agak coklat, silver ya? Iya, coklat agak silver. Ada juga yang warna abu-abu. Abu-abu, ya satu lagi. Nah, yang ini tahun berapa Pak R3-nya? Ini 2017 juga Om Andre. 2017 juga. Tapi tipenya yang GX ya. Tipe GX lebih tipe tinggi. Tipe GX lebih tinggi. Oke. Okay. Ini kilometernya mirip lah 50 ribuan Om Andre. 50 ribuan? 50 ribuan. Siap, kalau harga yang ini berapa?
Yang ini saya kasih 153, Om Andre. 153, karena dia tipenya lebih tinggi, teman-teman. Ya. Kalau bicara kredit, DP berapa? Ini DP-nya 20 juta, ya. Angsurannya 4 juta 5 tahun. 4 juta selama 5 tahun. Ya. Pajaknya sama lah, sekitar 3 jutaan ya. Benar. Oke, tinggal pilih aja, ada yang tipe GL di 140-an. Benar. Kalau GX di 150-an. Benar. Kalau mau yang lebih baru, teman-teman, dan bekas rawatan teman YouTuber juga, pasti sebagian ada yang tahu nih. Ini ada XL7. Tahun berapa, Pak? Tahun 2021. 2021. Kilometer 20.000. 20.000 service record ya, Pak ya? Service record, pajaknya udah mau nyampe tapi kita panjangin. Oke. Okay. Bonus dari teman YouTuber dipanjangin katanya. Asik. Berarti atas namanya masih atas nama dia ya? Masih. YouTubernya siapa udah datang aja ke showroom, teman-teman. Ini harganya dilepas berapa, Pak? Ini saya kasih buat teman-teman 235 loh, Manre. 235 bawa pulang, teman-teman. Ya. Dengan DP berapa nih kira-kira? DP-nya cukup di angka 20 juta. Iya. Angsurannya 5,4 5 tahun. Nah, DP cukup di 20 juta aja, teman-teman. Ya. Pajaknya ini sekitar 4 jutaan. Ini yang tipe atas ya, Mandre ya. Jadi yang Alfa ya. Tipe Alfa. Dia di spion tengahnya dia sudah kamera. Bener, ya, Pak ya. Sudah kamera. Oke, dan dia irit banget, nyaman, test drive dulu aja ya. Nyobain aja, enak banget. Siap. Kita ke CRV lewat belakang kayaknya ya. Deh. Oke, sebelum ke showroom yang kedua, teman-teman, ada CRV yang kedua. Ini tahun CRV berapa, Turbo, Pak? CRV Turbo Prestige 2017 juga. 2017. Pemakaian 2018, Om Andre. Oke, sekitar 4 tahunan pakai ya, Pak ya. Betul. Kilometer berapa ini? Ini 70.000, Om Andre. Kilometer di angka 70.000. Harganya, Pak? Harganya saya kasih buat teman-teman ini 405 OTR-nya, Om Andre. 405 juta bawa pulang. Benar. Oke, yang mau kredit? Kredit DP-nya ini cukup di angka 40 juta. Total DP 40 juta. Angsurannya 5 tahun 10 jutaan. Oke, 10 jutaan itu selama 5 tahun 5 ya. 5 tahun. Ini CRV yang kedua masih warna hitam. Yang ketiga nanti warna apa, Pak? Putih. Warna putih. Jadi putih. Kita langsung ke showroom kedua aja kali ya, Pak. Siap. Ya? Siap. Let's go, teman-teman. Nah, kita ke showroom yang kedua, Pak. Ya. Ada mobil Innova. Favorit saya. Venturer. Ini Venturer, Innova Venturer Matic Diesel 2017, kilometer 50.000, pajaknya panjang bulan 2024. Kaleng baru, ini mobil udah siap pakai ya. Siap pakai. Buat ukuran diesel, mobil baru 5 tahun, KM 50.000 terbilang rendah, teman-teman. Rendah banget. Harganya berapa, Pak? Saya kasih buat teman-teman ini OTR-nya di 390 aja, Mandre. Sudah di bawah 400. Di bawah 400. 390 bawa pulang. Bawa pulang. Barang barunya Innova Diesel Venturer udah gak ada. Enggak ada. Ini DP-nya berapa, Pak? DP-nya cukup di angka 35 juta, Om Andre. Iya. 5 tahunnya 9,7. 5 tahunnya 9,7 ya. Oke, teman-teman. Mau 4 tahun, mau berapa tahun pun tinggal japri aja ya, Pak. Bener. Ya. Benar. Pajaknya berapaan, Pak? 6,5 juta lah, Om Andre. 6,5 juta? 6,5 juta. Jok kulit masih bagus semua? Ini orisinilnya semua, Mas, ya, Om Andre. Jalan 50.000 ini mobil masih sip banget. Mantap Setirnya banget, teman-teman. Masih pada kenceng. Masih pada kenceng ya? Oke, coba dulu aja, teman-teman. Siap. Di sampingnya. Oke. R3, Pak. Nah, ini R3. Tahun berapa, Pak? R3 ini 2018, kilometer 30.000, Om Andre. Rendah kilometernya. 30.000, masih pada orisinil semua juga, belum cat ulang, dalamnya masih kayak baru, Om Andre. Ini tipe apa, Pak? GX. GX 1500cc. Bener. Ya. Harganya berapa, Pak? Ini saya kasih 185 aja OTR-nya, Mandre. 185 ya. Langsung bawa pulang, teman-teman. Ya. DP-nya bisa berapa tuh? DP-nya cukup di angka 20 juta, angsuran ya. 4,7 5 tahun. 4.700 selama 5 tahun. 5 tahun. Pajaknya Juni masih hidup, kebetulan plat nomor Surabaya ya, Pak ya. Surabaya. Oke, kalau konsumen mau sekalian balik nama bisa dibantu, Pak? Bisa. Bisa ya? Bisa, Om Andre. Tinggal japri aja, mau balik nama, cabut berkas, nanti dibantu ya. Pasti. Luar biasa. Ada Honda HR-V, Pak. Ini HR-V S manual. Ini yang manual, Om Andre ya? Manual. HR-V manual 2016. Kilometer 60.000. Satu tangan dari baru. Satu tangan dari baru? Iya. Oke, harganya berapa, Pak? Ini saya kasih buat teman-teman OTR-nya di 195, Om Andre. 195? 195. Bawa pulang, teman-teman. Bawa pulang. DP-nya berapa, Pak? Ini DP-nya cukup di angka 19 juta, Om Andre. Iya. Angsurannya 4 tahun 5,9 juta. 5.900.000 iya. Ya. Tapi joknya masih ori banget.
masih bersih. Original. Iya. Iya, masih bersih banget rawatan, teman-teman. Iya. Pajaknya berapaan, Pak? Kurang lebih 4 jutaan, Om Andre. 4 jutaan ya. 4 jutaan. Oke, masih edisi Innova, teman-teman. Ya. Ini ribbon tahun berapa, Pak? Ini 2017, Om Andre. Tipe G Matic Diesel 2017. Oke. Okay. Pajaknya panjang, alamat Bintaro. Iya. Dalamnya masih original semua, kaca film 3M. Ini mobil masih enak banget. Kilometer berapa, Pak? Ini 120.000, Om Andre. 120.000 ya. Harganya berapa, Pak? Saya kasih teman-teman ini OTR-nya di 315 aja. 315 juta bawa pulang 315. Ya? Oke, yang mau kredit berapa tuh? Ini buat yang kredit OTR-nya, DP-nya cukup diangkat 39 juta. Oke. Angsurannya 6 tahun 6,9. 6.900.000 ya. Siap teman-teman. Diesel pastinya irit ya, Pak ya. Irit banget. Oke, pajaknya berapaan, Pak? Pajaknya ini kurang lebih 6 jutaan. Kurang lebih di 6 jutaan ya. Benar. Oke, kita masuk ke dalam, Pak. Ayo. Di dalam masih ada Toyota Yaris, Pak. Nah, ini Yaris. Yaris S Limited. Tipe tingginya? Ini tipe tinggi yang engine start dan keyless. Oke. Okay. Joknya juga merah hitam. Ya. Bawaan orisinilnya memang dia sporty gini, Om Andre. Oke. Okay. Setir kulit, keyless. Jadi untuk yang S Limited ini udah yang paling tinggi tipenya. Tahun berapa, Pak? 2013. 2013 ya. Kilometernya berapa tuh? 160.000, Om Andre. 160.000, teman-teman. Dan banyak orang yang lebih suka Yaris seperti ini ya, Pak ya. Bandel, mesinnya bandel. Mesinnya bandel, teman-teman. Enggak ngerong-rong, kaki-kakinya juga enggak ringki. Iya. Kalau harganya berapa sekarang, ini, Pak? Ini OTR-nya saya kasih 142, Om Andre. 142 juta bawa pulang ya. Bawa pulang. Yang mau kredit, Pak? Ini DP-nya cukup di angka 18 juta, angsurannya 4,4 4 tahun. 4.400.000 selama 4 tahun ya. Oke, pajaknya berapaan, Pak? 4 juta ya. Kurang lebih 4 juta loh, Mas. Kurang lebih 4 juta kurang lah lebih, ya. Tipenya S Limited. S Limited. Paling tinggi sudah paling lengkap ya, Pak. Bener. Ya. Oke, kita ke samping teman-teman, ada Toyota Calya. Tahun Calya berapa, Pak? Ini manual 2017. Ini kayaknya udah PO nih, Om Andre. Udah PO. Udah PO. Oke, makanya kalau ada yang cocok japri aja langsung, datang teman-teman. Aja deh. Pokoknya proses kredit gimana pun data teman-teman insya Allah diperjuangin ya, Pak ya. Amin. Siap teman-teman. Oke, karena ini udah ada yang punya, kita lanjut. CRV. Tahun berapa, Pak? Ini CRV Turbo Prestige 2018, Om Andre. 2018. Iya. Kilometernya? Ini kilometernya 30.000. 30.000 ya. 30.000 sekian lah. Oke. Ya. Harganya berapa, Pak? Harganya buat teman-teman saya kasih ini 440 juta. 440 juta, 440. Teman-teman. Yang kredit DP berapa, Pak? Ini DP-nya 45 juta. Iya. Angsurannya 10,7 5 tahun. 5 tahun di 10.700, teman-teman. Ya. Pajak CRV sekitar berapa, Pak? 7,5 juta. 7.500 ya. Oke. Jadi CRV ada dua warna hitam, ada satu warna putih. Tinggal pilih aja. Tinggal pilih. Kalau mau yang SUV diesel, ada Fortuner. Fortuner TRD. TRD Sportivo tahun berapa, Pak? TRD Sportivo 2019, kilometer 60.000. Oke. Okay. Pajaknya panjang, alamat Tangerang. Iya. Masih enak banget lah ini mobil. Oke. Okay. Buat teman-teman saya kasih ini OTR-nya 440 juta. 440 juta bawa pulang ya. 440 OTR-nya, Om Andre. Betul, dapat Fortuner diesel ya, teman-teman. Yang kredit DP berapa kira-kira? DP-nya 40 juta aja, Om Andre. Iya. Angsurannya 11,2 5 tahun. 5 tahun ya. 11.200.000, teman-teman. Siap, Fortuner warna putih diesel TRD. TRD. Di belakang masih ada Fortuner. Ada. Nah, ini okay. Fortuner lagi. Kalau yang di belakang Fortuner apa, Pak? VRZ 17, Om Andre. VRZ tahun 2017 VRZ ya. VRZ 2017 kilometer 60.000. Oke. Okay. Satu tangan dari baru, ini juga sama nih, ini masih belum pernah ada cat ulang juga, Om Andre. Betul, cat masih ori ya, Pak. Masih ya? Orisinil. Harganya berapa, Pak? Ini harganya saya kasih buat teman-teman 410 juta OTR-nya, Om Andre. 410 juta, ya. Nego sampai jadi ya. Siap. Oke, DP-nya berapa, DP-nya Pak? DP-nya 35 juta aja. 35 juta, bungkus. Angsurannya 10,3 5 tahun. 10.300 selama 5 tahun ya. Mau yang tipe TRD ada, yang ada. TRZ ada TRZ ya. Ada. Bebas pilih teman-teman. Bisa ada, mesin turbo juga ada. Mesin turbo juga ada teman-teman. Nah, di sini ada Avanza, Pak. Ini Avanza tipe E manual 2017. Iya. Kilometernya 100.000. Oke. Okay. AC double, velg racing.
teman-teman tinggal pakai ini untuk OTR-nya saya kasih 140 aja. 140 juta ya. Boleh langsung bawa pulang. Benar. Ya. Oke, DP-nya berapa, Pak? Ini DP-nya Avanza. Nah, nanti Avanza WA saya aja deh. Japri ini aja. Biasa bisa di angka DP-nya ini 18 15 juta bisa. 15 juta bisa 15 ya. 15 juta. Dan Avanza itu perawatannya mudah. Mudah. Mobil pertama sangat rekomendasi, teman-teman. Oh, ini DP 15 angsurannya 3,6 5 tahun. Oke, itu buat Avanza hitam yang ini ya, Pak ya. Siap, nanti di samping banyak, tapi kayaknya ke belakang dulu aja. Boleh. Deh, biar sekalian. Ini ada RAS atau Terios, Pak? Terios. Terios. Tahun berapa, Pak? Ini Terios Matic tipe R 2018. Iya. Kilometer 40.000, pajaknya panjang bulan 11, alamatnya DKI. Oke. Okay. Buat teman-teman OTR-nya saya kasih 205 aja. 205 juta ya. Bawa pulang ya. Benar. Buat teman-teman yang kredit DP berapa? DP-nya cukup di angka 25 juta, Manre. 25 juta bungkus 5,1 5 tahun. Angsurannya 5 juta 100 ya. Itu selama 5 tahun ya. Oke. Pajaknya berapaan, Pak? Kurang lebih 4 juta, Manre. Kurang lebih di 4 angka juta. 4 juta ya, teman-teman. Terios, mobil enak, nego sampai jadi ya. Siap. Ini buat yang kolektor nih. Jaguar. Jaguar. Jaguar tipe apa, Pak? Tipe S Type 2005 3000cc. 3000cc V6. Ya. Oke, V6. Yang senang Jaguar harganya berapa nih? 135 aja, Om Andre. 135 aja. 135 bawa pulang Jaguar. Cocok mobilnya bawa ya, pulang. Bawa pulang. Siap, kita lanjut aja, Pak ya. Di sini ada Daihatsu Terios. Terios manual, Om Andre. Terios manual tahun 2017. 2017. Yang fanatik sama model ini, model Konde namanya ya. Oke. Okay. Kilometernya baru jalan 40.000 nih. 40.000, mesin 1500cc. 1500cc. Jadi buat teman-teman mau pakai pun 40.000 ini enak banget. Harganya berapa, Pak? Ini 175 aja, Om Andre, OTR-nya. 175 ya. Juta bawa pulang ya. DP-nya 20 juta aja. Oke. Okay. Angsurannya di 5,1 4 tahun. 4 tahun di 5 juta 100. Ya. Kilometer rendah jalan 40.000. Di 40.000-an. 40.000. Oke, kita ke samping ada Honda Brio. Brio. Tahun berapa Brio-nya, ini Pak? Ini Brio build up 2012, Om Andre. 1300cc. 1300cc, jok kulit, electric seat. Electric seat. Aslinya enggak ya, ini udah di-upgrade kayak Accord. Sudah modif, teman-teman. Ini OTR-nya saya kasih buat teman-teman di 110 aja, Om Andre. Oke. Okay. Total DP-nya 23 juta, angsurannya 2,9 4 tahun. 2.900.000 selama 4 tahun. 4 tahun. Pajak murah paling 2 jutaan ya. Bener. Boleh kameramen ke belakang ya, dulu. Kita ke... Cuman ada sempit ya, ada spion. Ada Honda Prit, Pak. Ini Honda Prit. Tahun berapa? 2012, Om Andre. Tipe? Tipe... PSD 2012. Tipe paling tinggi ya. Kilometernya berapa, Pak? 70.000. 70.000. Antik. Harganya, Pak? 160 aja OTR-nya, Mandre. 160 dengan paket kredit. Paket kreditnya ini cukup DP di angka 20 juta, Mandre. Oke. Okay. 4 tahunnya 4,9. 4.900. Iya. Satu lagi meskipun hujan nih, Pak. Oke. Okay. Yaris tahun berapa, Pak? Ini Yaris 2013 tipe E, Om Andre. Tipe E. Tipe E. Kilometernya 100.000. Oke. Okay. Ini OTR-nya saya kasih 110 aja. Siap. DP-nya 15 aja. Oke. Okay. Angsurannya 5 tahun 3,6. DP 15 juta, cicilan 3.600 5 tahun. Betul. Nah, buat teman-teman semua masih ada di showroom kedua, tapi kita akan nunggu hujan dulu. Siap. Jadi buat teman-teman bisa mampir aja ke showroom, teman-teman. Ya. Banyak pilihan mobil berkualitas dan pastinya bergaransi ya, Pak ya. Amin. Siap, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Makasih banyak, Pak Iwan. Terima kasih, Om Andre. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye.